Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru dari info Bursa Transfer Liga 1 2023. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Yang pertama, kabar datang dari Persita Tangerang yang sudah resmi mendatangkan Irsan Maulana yang klub semula dari Arema FC. Yang kedua, kabar dari Persita Tangerang yang sudah resmi mendatangkan Hani Sagara Putra yang klub semula dari Arema FC. Kabar yang ketiga datang dari Ransantara FC yang sudah resmi mendatangkan Willian Korea yang klub semula dari Spartak Majapa. Yang keempat, kabar datang dari Persija Jakarta yang dirumorkan akan mendatangkan Gunan Sarmandoen yang klub semula dari Persipura Jayapura. Yang kelima, kabar datang dari PSIS Semarang yang dirumorkan akan mendatangkan Victor Salinas yang klub semula dari Ranusantara FC. Yang keenam, kabar datang dari Persis Solo yang dirumorkan akan mendatangkan Zulfiandi yang klub semula dari Madura United.